sistem rumah. Sistem rumah, siapa pelajar yang dapat mata 200 ke atas, kita masukkan nama dia. Tak ada, bawah 200, tak masuk. Jadi berbual-bual lah budak-budak nama-nama ni dipaparkan dalam ni. Ini enrollment kita. Ini kita pakai face screen. Ini kita guna gabungan data studio ataupun local studio. Dia dah ada template dia. Kalau nak nanti boleh telefon saya gitu. Dia tak masuk ubah data. Okey. Ada pak guru. Dia ada 34 slide. 34 slide dia akan berpusing 24 jam. Jadi dia akan buka 24 jam sampai malam. Nanti kami sampai supaya dapat. So budak-budak akan tahu lah markah rumah ni berapa kan. Ni guru petugas siapa. Dan kita lirah je sekarang dalam sekolah ni cik je. Okay, ada aktiviti untuk pengurusan apa yang ada. Yang ini cikgu, data dia hanya edit dekat dalam Google sini. Nanti automatik dalam data studio akan ikut apa yang ada dalam Google sini. Seperti dia ada markah rumah, dekat dia rumah mana yang menang, rumah dia semua. Berhubung lah semua nak jaga rumah yang menang ni. Banyak ini dapat. Okey, untuk pokok saya nak pergi dalam satu. Kalau datang muka waktu tu daftar tembak lepas tu sudah kurus sikit dia tak lupa dah. Okey, ni mata rumah. Okey, ni mata rumah. Ni rumah apa? Ini yang kedudukan yang kena pergi Kasia. Ini Mary, sampai kena Mary. Rumah ini Mary berapa? Semua kan? Apakah ini ini ranking tertinggi daripada tertinggi sampailah macam tu nak semua berbuat dan lain nama nombor satu bedok umur sampah kecil tapi cikgu nak biar nak balik jalan lah bagi je lah supaya benda tu jadi satu happy yang baik. Okay, kalau nak template nanti boleh DM saya. Kita main ke hub, champion school, isu mana kita boleh jumpa. Jadi, kita boleh jumpa.
SCJ yang mewakili pertandingan robotik dan juga drone. So latihan drone sampai ke peringkat antarabangsa dunia di sini lah. Secara online dan sebagainya. Besok dua orang bagian saya akan menerima anugerah tangan emas di sampai ke Perdana Menteri di Shah Alam. Pagi besok dah kena tawar dia ke sana untuk pertandingan drone drone operating system. Okay. So dekat sini inilah bilik digunakan untuk pelajar-pelajar yang terlibat dengan inovasi robotik dan juga drone. Okay. Termasuklah apa tu 3D printing yang diberikan oleh yang mahal RM10,000. Okay. Jadi bilik ini sekolah-sekolah yang ada jaringan dengan sains dan bidang, kalau nak buat program apa sebagainya boleh datang sini. Kita boleh buat job bench untuk khusus robot kita. Kita ada joint venture juga dengan College Community Pilah. Okay. College Community Pilah tu dia punya kepakaran dalam bidang robotik. Robotik dengan apps. Dia boleh ajar cikgu buat apps dan semua sebagainya. Okay. Dan pengarah dia tu sangat-sangat komited lah. Kalau pertandingan STJ mewakili negeri, dia akan turun sama. Dia akan tolong setkan robotik kita pada STJ. Saya kata cikgu kita boleh menang. Dia punya tu sensor dia tinggi. Kita jenak pun sikit. Menang. Bungkus sekolah-sekolah tu. Itu dalam pertandingan robot semua. Robot semua. Jadi sebenarnya cikgu dalam pertandingan STJ ni, dia kena baik dengan semua. Bukan sesi sekali lagi. Koin Community, MDEC, JPN, baru lagi. Dan sekolah mesti ada nama. Sekolah tak ada nama, tak ada ingin dia nak bagi bantuan sebagainya. MDEC dia pun kalau tak ada cerita terlibat dengan pertandingan peringkat dunia dan antarabangsa, dia takkan bagi. Okay, bila dia kata, okay, layak-layak sebab dia ada pointer dia. Bila ada pointer dia kat situ, maka kita akan dapat macam-macam sumbang. Sebab sebaris ni, daripada blok ini, bilik ini, sampai itu semua blok ICT. Jajahan tangguh ICT. Di asal semua ni kelas. Satu je lemak bangun kita sebelah ni. Yang lain semua kelas. Jadi saya tengok kosong, saya ambil satu. Saya punya prinsip, benda dia ada pun itu bangun, saya akan hadiahkan satu ni. Bilik ni Hajar ini. Bilik from Hajar Nurizah dengan bilik abad 21 Hajar Nurizah. Cikgu Adnan, Studio lah yang jauh. Jadi tak ada pun itu pun kata jealous ke tak bagi dia apa ke tak. Semua saya bagi. Datang pun itu baru besok saya tengah fikir bilik mana lagi saya nak kampak. untuk dijadikan bilik. Tapi itu semua duit saya cari. Pengetua cuma sokong. Buat sokong kita kerja dia. Tapi duit saya cari. Okay, dengan MDEC, dengan studio. Studio itu saya dapatkan sponsor RM35,000 daripada seorang individu itu dengan alumni ada RM5,000. Jadi dua orang saja alumni sponsor siap RM35,000. Saya hanya masukkan rezeki lah, rezeki pajak-pajak sikit sebenarnya. Saya hanya masukkan dalam Facebook sekolah je. Tak ada kita kerja tu. Memerlukan ni. Dia pun telefon. Cikgu nak pakai duit untuk buat studio ni berapa ribu? Saya beritahu. Masa pertama, bilik itu adalah stok. Dan kita nak jadikan dia RM5,000. Pasal kedua dah ada bilik, nak beli alat-alat dia. Alat-alat dia RM5,000. Berapa ribu tu? RM30,000. Okay, cikgu nak pakai RM30,000. Sekejap saya bincang dengan saya punya wife. Saya kata mesti dia bagi dalam RM5,000 je lah. Okay, cikgu, saya nak masukkan dalam akaun RM30,000. Terperanjat saya kata RM30,000. Dia seorang je. Siaplah, settle lah bilik. Waktu tu tengah berpeluh-peluh nak cari sponsor. Dia ada RM10,000. Tapi bilik yang nak dibangunkan tu lebih kurang dekat RM30,000. Settle, alhamdulillah. Setiap hari kita akan masuk dulu. Hijau semua dengan lantai daripada depan sampai ke belakang. Kalau dia pakai baju hijau? Cikgu. Dia akan nampak kepala je nanti. Sebab dia tak boleh pakai baju hijau. Hijau dia akan hilang semua. Dia akan nampak tali leher nanti mana semua je lah. Itu bilik hijau punya penting lah. Okay, jom. Itu bilik. Hai. Baik, cak. Okay.
Kalau dia datang lagi, dia mau di koperasi datang sebagainya, tak hebat pun tak.
Botnet sendiri belajar di Twitter. Lalu boleh belajar dengan mendalami media dan demokrasi. Okay, bagaimana buat demokrasi untuk operasi. Takkan kita terlalu okay, dan katalah sebab-sebab persoalan ini dari demokrasi nak bagi kepada setiap pelajar yang mungkin tak tahu contoh nak bagi. Lalu saya bagi ke sana, dan saya bagi ke sana, bagi cash. Voucher. Okay, sekurang-kurang. Voucher. Bagi potongan operasi. Voucher yang dibentuk demokrasi. Okay. Dah punya sistem ni tak payah voucher-voucher tu. Tak payah voucher-voucher tu. Dia terus pindah daripada sistem. Set saja dan limit orang yang menyerahkan. Terus masuk dalam demokrasi. Dan pelajar boleh terus berbelan. Dan ringgit yang kau tanya ke mana itu? Operasi atau apa? Okay. Okay. Yang kau masuk balik ke mana? Operasi. Lepas ke monopoli. Kak Wida, bilik mana nak dikorban? Saya jangan cakap satu room form 6. Biar form 6 pindah. Form 6 pindah. Berapa kelas ni? 4. Ada lagi netbook satu Malaysia ni. Sebab cikgu mungkin dah buang dah. Sama ada lagi. Boleh pakai tak? Kita semua boleh pakai. Sebab dekat sini jenis teknik saya sangat bagus. Dulu Melayu sekali dia juga dia datang daripada dia baru yang pertama tu pergi ke IPG. So dia ganti. Ya, pindah je terus ganti. So sekolah besar ni kan komputer banyak. Tapi daripada 200 kita punya komputer. SDG, so, UTF, kami sekolah kita orang kebakan ni. So, kalau cikgu tengok bilik bilik sepanjang bilik ni semua ada laptop. Bilik ni ada laptop, tu tempat simpanan dia. Bilik sebelah pun ada laptop juga, simpanan dia macam tu. So, bangunan ICT ni semua ada internet dan juga laptop. So, kalau nak buat ujian PhD, memang kat sini je. Dia tak pergi jauh-jauh. Kita ada makmal kita ada dua dengan komputer laptop yang baru ada 21. Kemudian komputer yang baru pun ada 21. So kita ada pusat akses. Kita ada banyak, sangat banyak kemudahan di sini. Nak guna dengan tak guna. Aja. Ini ni RM5,000. Ini buat terutama Hajar Nurizan. Hajar Nurizan, Unipur. Dan Nurizan guna duit sekolah berprestasi ini. Smartboard. Smartboard sekali. Dia cakap dengan saya sebelum saya pencet, awak mesti buat satu bilik abad 21. Saya kata ada duit? Ada. Ada duit, saya jalan. Siap semua. Ada untuk dia sebelum pencet. Lepas tu sebelum dia pencet, dia nak bilik floor tu. Saya buatkan juga. Dalam masa satu minggu, bilik tu siap. Sebelum dia pencet. Siap. Masuk ajar ini, pengetahuan kedua. Tiga kali saya minta tukar balik ke Melaka, tak dapat. Tunggu saya pencet. Dua pengetua pencen pun masih dekat sijil. Masuk pengetua yang ketiga, langsung tak dapat nak pegang sebab kawan saya. Benar tu kawan saya kan. Jadi memang tak dapat pindah lagi. Tunggu pencen, tak tahulah bila. Dia pencen 25, saya pun tak tahu. Bergerak ke tidak, ke mana-mana.
kan, kalau ikut USPP dengan sosial juga mana-mana bagi pentadbir, tapi belum masa. Kita dah bangunkan dekat CJ ni, nak selesai bergerak, lepas tu saya akan tengok dia untuk dulu. Kalau tak ada orang yang menyambut dia punya meneruskan legasi. Sebab saya dah letak tempat yang paling tinggi kan, bukan bawah, bukan berani. Sebab daripada SCJ ni, kalau tuan-tuan tahu, saya datang kosong. Orang tak kenal, orang kenal SCJ ni dengan sekolah ni. Saya bangunkan SCJ ni dengan dengan tahun saya masuk tu, tahun 2009, saya bangunkan Facebook sekolah. Saya promo yang baik-baik saja. Saya baik cerita berbaik, pembangunan fizikal. Apa saja yang berlaku dekat SCJ itu kita bangunkan. Betulkan balik nama-nama SCJ. Dan akhirnya, berubur-ubur pula alunan, hantar anak ke sini. Dulu ada kota penipu kan, budak-budak telefon, surat kuning, surat merah, surat hijau, semua ada. Ha, sekarang ni tak ada. Sekarang ni dia kena jawab berdasarkan sikit SK. So, sampai lah kali ni. Dan saya bangunkan sedikit demi sedikit pembangunan sains dan budapak ni digital. Saya ambil masa 8 tahun cikgu untuk bangunkan ICT digital. Bukan 8 minggu, bukan 8 hari, bukan 8 bulan, bukan ambil masa yang lain. Nak membudayakan cikgu-cikgu dekat sini pun saya terpaksa guna secara halus. Paksa secara halus. Nak semua ditukar daripada handphone baling anjing, baling kucing tu pun kepada Android tu pun masalah. Jadi saya terpaksa buat. Cikgu pun pakai QR code tu sekarang. ECJ dah pakai QR code tu 2010. Nak guna bilik, nak guna barang-barang peralatan ECJ semua kena scan. Masuk punya tu. Pun pakai komputer apa, handphone lama sekali kan. So dia kata saya kena tukar handphone ni kena. Pada waktu itulah Samsung yang itulah yang paling canggih pada waktu itu. Android yang paling canggih yang harga dalam 100-200 pada waktu itu. Sekarang ni pun jangan tak pandang lah. Budak-budak pembagi tak nak dah dia kan. Okay. Dan di situlah bermulanya pembudayaan digital saya. Sampailah kali. Kau pergi ke mana-mana, minta sponsor ke apa, insyaAllah aku tolong ECJ banyak bantu ni. Sampai ke jabatan, berkata jabatan apa, ECJ banyak tolong JPM macam ni. Tapi kita akan bantu, tak ada masalah sini. Tak dapat yang buku pun boleh dapat. Okay. So, empat-empat sekolah yang ada ni pun tak mustahil. Boleh jadi macam saya tahu dia. Yang penting, kena ada tekad. Sebab nak membangunkan sekolah ni, kalau dengan pencapaian akademik, pencapaian itu akan turun dan naik. Tahun ni budaknya bagus, pencapaiannya bagus. Kalau tahun depan pencapaian tu budak tu tak bestnya tak bagus, bermasalah, resultnya pun akan bermasalah. Tapi kalau cikgu bangunkan pembangunan ICT sekolah, dia akan stabil sampai begitu. Dia akan berterusan sampai begitu. Okay? Sebab itulah cara yang paling mudah. Sekolah datang dan sebagainya kan. Sebut je saya tak guna apa, sekolah ni kan. Jadi terima kasihlah sebab datang ke saya tak guna apa pada hari ini. Okay, ini merupakan ada satu kali. Ada, last kali. Tak lagi last kali. Sama dengan dosen ni, lepas tu pembersihan semua clean. Saya harap dia semua boleh. Itu ada dulu sendiri dia ambil. Itu masalah tu. Itu boleh ambil hijau. Bilik hijau. Ini bilik yang kita dibuat. Oh, hijau tu ni. Sampai keluar. Oh, ini kena pecah kasut. Pecah. Oh, sebab dia bilik hijau kena buka kasut lah. Tapi nak ambil. Jauh kan jadi.
Semua tingkat keempat cikgu. Saya punya tim berikan bersama. So memang mereka dia ajar untuk ini memang dah belajar ni mana? Ha? Okay. Kena basah dengan saya. So dia punya account ni semua bawah saya punya apps. Saya nampak semua transaksi dia, dia berbelanja apa semua. Oh iya. Jadi kalau macam katalah parent ada buat aduan tentang wallet anak dia ada muskil sikit tu, saya akan add account anak dia. Saya akan tengok ada tak? Nah, kita dapat mesej. Nanti parent pun tak dapat. So kalau ada, kita akan okay, so inilah studio yang saya ceritakan tadi. Kita dapat sumbangan daripada alumni sebanyak RM35,000. Okay, lepas dia dapat RM35,000, seorang lagi alumni, cikgu saya dah masukkan RM5,000 ya dalam akaun, bawa RM35,000. Saya juga buat juga kertas kerja kepada MB dan juga ahli parlimen Dato' Edin pada waktu itu. Dato' Edin bagi RM25,000, Menteri Besar bagi RM1,000. Menggunakan kertas kerja saya tadi. Tapi sebabkan bilik saya dah siap, RM35,000 dah siap, saya beritahu dengan pengetua, saya nak satu saja. Saya nak komputer yang high tech, yang canggih untuk buat video. Dia belikanlah saya komputer besar RM35,000. Yang lain tu saya kata gunalah duit tu untuk sekolah. Sebab saya punya bilik dah siap. Dia pun gunalah duit tu. Tak ada masalah pun, yang penting itulah. Okey. So, ini maksudnya boleh buat siap semua masalah. Okey. Okey, jadi ya cikgu kita punya background. Background sokkan wallet hijau, biru, merah dan juga kuning. Kuning kat sana. So ni akan guna lampu ni lah. So siapa yang ambil gambar-gambar cikgu bukan saya. Semua pelajar fikir bersama. Okey, contohnya pelajar tingkatan 1 daftar. Dia daftar pagi, tengah hari kita dah susun dia punya proses ambil gambar. Ambil gambar, pelajar-pelajar ni akan ambil gambar, siapkan dengan nombor IC dan sebagainya. Petang tu dia akan draw, besok upload dalam sistem, hari berikutnya cut dalam. So dalam masa 3 hari, cut saja. Sebab satu batch ya. Kan? So kita tak masalah ya. Okay, so inilah dia cikgu hasil dah dapat RM35,000 ni. Saya beli sikit-sikit, ada beli daripada Shopee, Lazada dan sebagainya. Inilah hasil. Okay, so kalau kita nak buat majalah, dalam ni je. Background dia dekat London, dekat Paris, sebagainya kan. Dah dekat-dekat, dah pentah ni. Kita tengok dia punya. Okay, ada yang nak ambil gambar kat sana, kita akan alih kan. Ikut ke, nak bergambar ikut sekolah dia boleh. Boleh. Saya akan alihkan. Mana ni? Gambar pasport cikgu.